Anda kembali di Metro Siang, aksi demo buruh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Aderi Pungki langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pungki, di mana tepatnya aksi demo ini berlangsung dan buruh dari mana saja yang bergabung? Sekarang ini kita berada di Jakarta Industrial Park, letaknya di Cikarang Selatan. Masa buruh ini melakukan aksi mogok kerja, di mana mereka akan melakukan di depan perusahaannya masing-masing. Kalau kita melihat di sini, di belakang saya ini sudah ada Federasi Serikat Pekerja dari SPSI, di mana mereka akan melakukan unjuk rasa 3 hari ke depan dari tanggal 6 hingga 8 Oktober yang dimulai jam 6 pagi hingga jam 6 maghrib. Di sini juga masih banyak para buruh-buruh yang melakukan aksi mogok kerja sendiri ini. Tidak ada inisiasi sendiri dan di mana mereka di sini masih menunggu instruksi dari beberapa serikat pekerja yang lainnya, begitu Sumi. Pungki, yang Anda ketahui, apakah aksi demo ini sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian? Selama ini belum ada izin dari pihak kepolisian, lantaran mereka akan melaju ke Jakarta pun tidak diperbolehkan. Sementara yang mereka lakukan hanya menunggu di depan perusahaannya masing-masing sembari ada instruksi dari pimpinan-pimpinan dari masing-masing serikat pekerja ini. Dan begitu juga oleh teman-teman yang lain, buruh di sini juga mereka melakukan jaga jarak, kemudian memakai protokol kesehatan. Dan juga mereka di sini saling berkoordinasi untuk langkah selanjutnya seperti apa, begitu. Baik, terima kasih Aderi Pungki sudah melaporkan situasi terkini di Bekasi, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.